kembali di bernama Radio Stesen Berita Bisnis Anda. Ayo kita laksanakan cinta demi negara agar terus memamutkan jika kau cintakan negara bersama membangunkan negara tercinta kita. Jumlah pol dan isytihar pendapatan sekarang, maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Salam sejahtera kembali semula menerusi program Klinik Cukai yang dibawakan dengan kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Dan sekali lagi kita bawakan dua orang tetamu hari ini untuk bicara berkaitan dengan duty stamp. Kita ada Yang Mulia Puan Tengku Nurbaiti Tengku Kamarul Zaman, merupakan Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Operasi Stamp dan CKHT, dan juga Encik Saidul Sahari Al-Kamar, merupakan Eksekutif Hasil dari Cawangan Duta Perniagaan. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Hari ni nak cerita tentang duty stamp. Betul. Banyak orang tak tahu ni. Kenapa orang kata, ha, duty stamp, kenapa ni, apa benda dan sebagainya lah, eh. Banyak cerita-cerita dan perkara-perkara berkaitan dengan duty stamp. Tapi sebelum tu, kita nak minta dululah untuk Puan kongsikan apa sebenarnya duty stamp itu. Okey, duty stamp. Duty stamp ni dia adalah duty ataupun cukai yang dikenakan ke atas dokumen ataupun kita panggil surat cara lah, yang mempunyai kesan perundangan, komersial atau kewangan. Atau lebih mudah sebenarnya, dokumen yang di bawah jadual pertama atas stamp 1949. So dokumen-dokumen ni perlu distempkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh ia disempurnakan di Malaysia. Okay, kenapa kita kena stamp? Sebab kalau kita nak gunakan dokumen ni di mahkamah sebagai bukti, so kita kena stampkan dokumen ni dengan sempurna lah. So apa dokumen yang nak distampkan? Sebagai contoh, macam kalau kita nak beli rumah, so kita ada borang pindah milik harta tanah, dokumen tu kena stamp. So kalau kata nak beli saham, so borang pindah milik saham pun kena stamp. Ataupun mungkin perjanjian pinjaman, tak kisahlah pinjam dengan bank ke kan, pinjam dengan institusi kewangan ataupun dengan along ke dengan kawan, as long as ada amount pinjaman, ada terms dia, so dokumen tu kena distampkan lah. Dan apa lagi, banyak lagi lah kalau nak tahu, sebab dalam akta stamp kita bawah jadual pertama memang banyak dokumen, nama-nama jenis-jenis surat cara atau jenis dokumen yang dikenakan duty stamp lah. Dan juga cara pengenaan dia, RM10 ke, Everam ke. Okey, dia banyak. Tapi tadi saya tertarik bila Puan kata walaupun kita buat pinjaman dengan kawan. Sebab kadang-kadang kalau kita pinjam duit kawan, contohlah RM1,200, pakai WhatsApp je, aku pinjam duit kau banyak ni, banyak ni, banyak ni. Contoh, bila kita keluarkan daripada WhatsApp tu, kita extract, kita print. Jadi pun kita boleh duty stamp dengan benda tu. Kalau dia adalah satu perjanjian, boleh ada terms, kata nak pinjam, amount ni banyak ni, banyak ni dalam tempoh pun, kita boleh stampkan dokumen. Kok-kok kawan lagi kan. Jadi kita boleh gunakan lah. Puan Tengku ada sebut tentang nak menggunakan perjanjian tu dari segi sah, dari segi perundangan legal. Makna katakanlah kawan tu tak bayar, kita nak bawa dia ke mahkamah. Jadi dokumen yang telah kita cetak tadi tu, yang telah diletakkan duty stamp tu, boleh jadi bukti. Maksudnya bisa katalah, banyak pula soalan. Soalan pertama ni kan, selalu dia masalah bila kawan kita jadi penjamin. Contoh dalam satu apa-apa, kawan kita jadi penjamin, so kita boleh buat surat lain yang mengatakan, okay, sekarang aku jadi penjamin kau. So lepas ni kalau apa-apa, sub macam tu, boleh juga? Boleh. Boleh. Dia yang penting, kalau dibawa akta kontrak, kontrak sebenarnya, apa-apa perjanjian yang antara dua belah pihak, mesti ada dua orang saksi. Maksudnya seorang saksi di pihak A dan seorang lagi saksi di pihak B. Faham? Maksudnya dia macam urusan atas urusan. So yang melibatkan duit, so kita boleh menduty stampkannya. Tapi macam mana kita nak stampkan dokumen-dokumen tersebut? Okey, kalau kita nak stampkan, untuk nak stamp ini ada empat kaedah lah. So yang first, yang main kita punya utama, kaedah penyetemai utama sekali ialah CJ stamp. Okey, CJ stamp ni kalau kita buat permohonan penyetemai melalui sistem dalam talian kita yang kita panggil stamps, maka sistem ni dia akan menjana sijil tu secara elektronik.
So sijil ni nanti at the end akan di-print, kemudian kita akan kepilkan pada dokumen sebagai bukti penyetiman. Itu untuk sijil stamp lah. Kalau nampak ada dokumen, ada sijil kan, itu maknanya dah orang kata okay, dah stamping lah dokumen ni. Yang kedua kita ada stamp tertera. Stamp tertera ni adalah stamping melalui digital franking system ataupun mesin franking digital lah. Okay. Kemudian yang ketiga kita ada stamp hasil. Ini mungkin ramai lebih orang kata tahulah tentang stamp hasil ni. Ramai yang menggunakan stamp hasil ni. So stamp hasil ni kita boleh beli dekat pejabat pos. Hanya pejabat pos saja yang ada kuasa untuk jual stamp hasil ni. Kalau kata beli kat Shopee ke kat mana ke, itu tak sepatutnya lah. Sebab tengok ada juga orang iklan stamp hasil kat jual online. itulah. Tapi sebenarnya hanya pejabat pos saja yang ada kuasa untuk jual stamp hasil ni. So siapa yang nak gunakan stamp hasil sebagai kaedah penyetiman, boleh dapatkan di pejabat pos. Tapi kena make sure lah dia tahu berapa duty dia nak kena bayar. Sebab katakan duty dia RM40, dia beli stamp yang RM50, kita tak adalah bagi dia balance pula. Sebab stamp tu dah memang berharga RM50. So kita nasihatkan agar kalau nak guna stamp hasil, make sure tahu berapa amount duty dia nak kena bayar. So boleh, kalau katakan dah tahulah RM10 lah, normally orang yang RM10 ni orang guna stamp hasil. So dia boleh pergi ke pejabat pos, dapatkan tampal atas dokumen dan pergi ke pejabat stamp untuk matikan stamp atau batalkan stamp lah kita panggil. So dia boleh pergi ke pejabat stamp ataupun pusat imam hasil atau UTC atau juga pejabat stamp daerah. Ada yang ingat dah tampal stamp atau dokumen tu okey settle. Sebenarnya tak, dia kena pergi ke pejabat stamp, dia kena batalkan baru kira dokumen tu dah distampkan lah. Macam tu. Tapi untuk stamp hasil kita terhad RM500 sajalah. So kalau lebih daripada RM500 kita kena guna sama ada sijil ataupun stamp tertera tadi. Macam mana kita nak tahu harga dia tu, kita kena guna stamp yang mana? Normally macam saya sebut tadi, dalam jadual pertama akta stamp kita adalah mention kan, kalau cara pengiraan sewa berapa. Kadang-kadang kalau orang boleh tahu sewa dia berapa, dia boleh beli stamp hasil ikut amount sewa dia tu. Semuanya dalam akta stamp lah ataupun perjanjian biasa SMP ke ataupun perjanjian aku janji ke. Ada yang duty tetap RM10, so orang beli RM10 saja stamp hasil. Tu saya mention, kalau tahu berapa stamp hasil, amount duty kita, boleh guna stamp hasil tu. Dia macam kita taksir kan dulu dia punya duty tu berapa. Dia dah tahu jumlah dia, baru dia beli ataupun sama ada dia stamp terus guna stamp tertera ataupun dia beli stamp hasil di pejabat pos. Okey, faham. Saya rasa saya pernah beli duty pos RM10. RM10. Kebanyakannya yang kita panggil duty nominal RM10. Kan, dah menahlah, maksudnya at least tahulah benda tu apa kan. Betul. Baik, dari segi kaedah bayaran duty stamp ni, Cik Saido. Okey, seperti yang telah dimaklumkan bahawa kita ada beberapa kaedah penyetiman. Tapi untuk pelanggan ataupun pembayar duty hadir ke pejabat Lembaga Hasil dan Malaysia, ke kaunter kita, ada beberapa kaedah lah untuk kita terima diorang punya bayaran duty stamp. Iaitu yang pertama adalah melalui wang tunai. Kedua adalah menggunakan stamp hasil tadi yang mereka beli di pejabat pos. Kat Lembaga Hasil tak ada jual stamp hasil. Dia kena beli kat pejabat pos sebab pejabat pos adalah ejen tunggal yang kita lantik untuk jual stamp hasil. Kemudian dia menggunakan bayaran menggunakan kiriman wang, wang pos, cek anak guam ataupun bank draft yang mana dia telah tulis atas cek tu ataupun bank draft tu atas nama pemungut duty stamp. Dan yang keempat adalah kaedah pembayaran secara dalam talian. Ini memang kita galakkan lah untuk pembayar duty menggunakan kaedah online secara dalam talian menggunakan kaedah FPX ataupun pembayaran bil. Bil payment ni ada dua bank saja, iaitu CIMB Biz Channel ataupun Public Bank. Okey, tadi ada sebut tentang stamps tu, STAMPS. Cakap ada dalam online juga kan, kalau nak tengok kan. Jadi nak terangkan dengan lebih lanjut. Orang kan tak faham, dia ingatkan CJ tinggi agama pula. Stamp, STAM. Okey, untuk stamps, STAMPS adalah sistem taksiran dan juga pembayaran duty stamp secara elektronik dalam talian yang kita perkenalkan, yang mana kaedah ni adalah kaedah utama yang digunakan sekarang ni lah, cukup popular untuk mereka menggunakan bagi penyetiman, yang mana kebanyakan buat masa ini stamps boleh digunakan oleh peguam, bank, syarikat insurans dan juga lain-lain syarikat. Maknanya kita lebih galakkan corporate lah untuk menggunakan. Dan kenapa mereka kita galakkan mereka menggunakan stamp secara kaedah penyetiman secara online? Kerana mereka adalah
dalam kategori pengguna penyentiman surat cara yang tinggi. Makna banyak dokumen yang distempkan. Sebab sistem tu boleh dicapai secara mudah, boleh dicapai bila ada internet, boleh dicapai di mana-mana saja, menjimatkan masa untuk memproses surat cara ataupun dokumen. Data online adalah selamat dan terjamin, semakan status pada bila-bila masa, 24 jam, 7 hari seminggu. Walaupun Sabtu Ahad, kita still boleh buka penyimpanan secara online dan juga menggunakan pelbagai cara kaedah bayaran. Tapi yelah, ini mestilah ada cara-cara tertentu kan. Mungkin orang yang tak pernah tahu, dia kata kita kena scan apa-apa ke? Kalau kita ada internet, kena scan apa-apa ke? Macam mana? Ya, untuk stamps memang kita memerlukan maklumat lanjut berkaitan dengan dokumen yang distempkan. So ada beberapa perkara yang perlu distempkan, yang perlu dilampirkan untuk kita membuat taksiran ataupun penilaian pengiraan duty stamp yang betul. Sebagai contoh adalah maklumat perjanjian pinjaman tadilah. Antaranya maklumat pihak A dengan pihak B, nama penuh, nombor kad pengenalan. Kemudian maklumat perjanjian, perjanjian tu tempoh dia berapa lama, amount dia berapa, pinjaman bayar balik berapa lama. So terma-terma yang penting yang diperlukan perlu di-scan dan dibuat naik melalui stamp untuk kita buat taksiran secara betul dan mengenakan duty yang betul kepada pembayar duty. Okay. Dan tadi kita sebut peguam lah, bank, syarikat semua kan gunakan stamps tu. Habis kan kita individu marhain ni nak guna apa pun? Kalau individu-individu yang kita kata tadi boleh guna stamp hasil. Since tak boleh guna sistem, kita gunakan stamp hasil untuk amount yang tak melebihi RM500. Ataupun dia boleh gunakan stamp tertera tadi. Kaedah stamp tertera atau kita lebih dikenali sebagai DFS 2.0. Okey, DFS 2.0. Tapi ada soalan dari Cik Izzah Ismail. Dia kata, Raifah, ada duty stamp yang tak payah bayar stamp tapi macam chop je. Ada beza ke tu? Stamp tak payah bayar stamp tapi chop je. Itu yang kita panggil stamp tertera. Dia datang ke pejabat kita, kita menggunakan mesin franking tu yang printed jumlah, amount, tarikh dan juga Ni nak cerita lah ni. Stamp tertera tu kita panggil DFS 2.0. Ini memang dah tahu dah soalan seterusnya ni. Silakan Puan, DFS 2.0. Kalau sebelum 2011, stamp tertera kita ni image yang berwarna merah. Siapa-siapa yang pernah datang stamping waktu sebelum 2011 tu, memang image dia warna merah lah. Tapi since 2011, kita dah orang kata memodernkanlah. Yang merah sikit tu yang macam besar yang chop kan, macam lempung kan. Itu common seal. Ini yang panjang, dia panjang ada gambar bunga raya. Kalau perasan dekat kalau surat-surat dulu yang post mail warna merah tu ada lebih kurang macam tu. Lebih kurang kita, betul. Pejabat pos matikan warna merah tu kan, dia tulis pejabat pusat mail mana-mana. Dia lebih kurang macam tu. Itu dulu. Okey. Satunya 2011, so kita ada sistem franking digital, which is image tu dia lebih digital. Maknanya dulu panjang, sekarang dah kecil sikit lah. And then kita dah sistemkan dia, which is maklumat penyetiman tu kita simpan di mana kita boleh buat semakan ketulinan. Kalau dulu nak buat semakan ketulinan, katakan betul ke tak dia punya franking ni, kena datang ke cawangan, kena buka file, kena check betul ke tidak. Tapi sekarang digital franking system ni, kita boleh semak melalui online sajalah, melalui dekat laman web stamps. Last 2 years, 2018, kita dah naik taraf sikit. DFS ni menjadi DFS 2.0. Beza dia dekat sini. Kalau dulu pemohon bila dia pergi ke pejabat stamp, dia kena isi borang secara manual. Dia tulis tangan. Lepas dah isi, siap isi, baru ambil nombor dan menunggu giliran lah untuk ditaksir. Tetapi bezanya dengan DFS 2.0 ni, kita boleh isi siap-siap. Maknanya pemohon boleh isi siap-siap sama ada di rumah ataupun di pejabat sebelum dia sampai ke counter duty stamp. So dia boleh pilih sama ada dia nak gunakan aplikasi komputer ataupun dia lebih selesa kan. Sekarang orang suka guna smartphone, isi borang semua kan, lagi mudah. So kita juga ada tawarkan aplikasi mobile. Jadi pemohon boleh pilih kalau untuk menggunakan
menggunakan aplikasi komputer, pergi ke laman web hasil, pergi ke Easy Hasil, bawah dia tu ada DFS 2.0, boleh klik kat situ dan download aplikasi komputer. Jadi boleh isi maklumat-maklumat macam mana isi dulu secara manual dekat kaunter kan, dekat borang secara manual, kita isi secara online, masukkan semua maklumat. So at the end nanti akan ada QR code. Bila dah selesai tu akan ada QR code. Sama jugalah kalau isi dalam handphone, dalam mobile, isi last kali dia punya output will be QR code. Bawa QR code ni ke pejabat stamp, bawa dokumen sekali, jangan bawa QR code je, bawa dokumen sekali. Kalau guna komputer, bawa yang dah diprinted QR code. Kalau bawa handphone, kita boleh scan saja handphone, ataupun kalau tak selesa nak scan handphone, kita boleh print lah daripada handphone tu. Bawa QR code and then penaksi kita akan scan dan keluarlah maklumat tu. So tak perlu dah lah isi borang dekat kaunter, datang-datang ambil nombor tunggu giliran, instead of datang-datang isi borang nak baca lagi panduan kan, takes time jugalah. Kalau kata kita tak gunakan mobile ni ke ataupun komputer, pemohon boleh datang juga ke kaunter. Kita ada sediakan kaunter komputer layan diri untuk individu. Cuma dekat sini dia macam akan jadi waiting time tu, dia dua kali menunggu. Satu nak queue untuk isi kios tu, satu lagi nak tunggu untuk ambil nombor pula untuk panggil taksiran. That's why kita kata lebih mudah kalau pemohon ni isi siap-siap dekat rumah atau pejabat menggunakan aplikasi komputer ataupun aplikasi mobile. So bila dah stamping semua dah bawa balik, apa dokumen yang di-frankkan tu kita boleh buat semakkan ketulinan dekat laman web kita. Maksudnya kita buat awal-awal lah. Jadi kadang-kadang kalau kita dah pergi ke pejabat tu, ada maklumat yang tertinggal, tak tahu kat mana, dalam file mana. Jadi kita boleh siap-siap awal-awal, boleh datang. Tak ada masalah. Maklumat di hujung jari. Ya, hebat. Dia kata steady Abang Dol, berminat. Okay. Siapa yang boleh gunakan DFS 2.0 ni? DFS ni individu boleh guna, orang awam boleh guna ya, di pejabat stamp. Mana-mana pejabat stamp ada, Pusat Imam Hasil dan UTC Johor yang ada menawarkan kaedah penyetelaman menggunakan digital franking lah. Kalau pengguna luar, ada syarikat yang mempunyai lesen untuk menggunakan mesin ni di premis masing-masing, dan hanya boleh menyetemkan dokumen yang bertuti tetap RM10, tapi ada dia punya syarat-syarat lah sebelum kelulusan diberikan. Baik, untuk anda baru bersama dengan kita dalam program Kredit Cukai dibawakan dengan kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita ada Tengku Norbaiti, Tengku Kamarul Zaman, Pegawai Perhubungan Awam, Jabatan Operasi STEM dan CKHT, dan juga Cik Saidul Sahari Al-Kamal, Eksekutif Hasil Cawangan Duta Perniagaan. Topik kita duty stamp. Tapi kalau adalah soalan lain lah berkaitan dengan lembaga hasil ni, boleh je lah nak tanya dekat live Facebook tu, kita izinkan. Tanyalah, mereka pakar, anda jangan risau. Baik, kalau sebut tadi memang senang lah guna sistem baru ni. Yeah, senang. So hebatnya kan. Dan juga puan-puan galakkan untuk membuat pengesahan keturunan selepas proses penyetemuan selesai. Kenapa apa sebenarnya? Okey, itu saya mention tadi, kena buat semakan keturunan. Normally kalau kita pergi buat stamping, tak semua orang pergi sendiri untuk buat stamping, ada yang hantar wakil kan, hantar ejen. That's why kita sangat menggalakkan setiap kali dapat balik dokumen yang dah di stamkan, sama ada melalui stamps ke, melalui sijil stamp ataupun melalui digital franking, buat semakan keturunan. Kalau kita sendiri yang pergi ke pejabat tu, rasanya tak perlulah sebab kita dah tahu pejabat stamp yang stamkan dokumen kita kan. Since sekarang ni ada banyak sangatlah kes aduan terima pemalsuan duty stamp kan, penipuan. Jadi that's why kita kata dapat je dokumen yang di frank ataupun yang dibayar menggunakan sijil stamp, semak ketulinan tu. Sebab kita di laman web kita, laman web stamps https://stamps.hasil.gov.my, kita ada menyediakan orang kata platform untuk menyemak ketulinan. So senang je, dia tak perlu ada ID, tak perlu daftar masuk. Pergi je kat website tu, dekat depan tu dah ada semakan ketulinan, pengesahan ketulinan. So pilih, kalau kita guna sijil stamp, kita pilih sijil stamp. Kalau kita guna digital franking, kita pilih digital franking. So untuk stamp, kita masukkan nombor adjudikasi dan juga nombor sijil. Kalau kita guna stamp tertera DFS, kita masukkan maklumat tarikh, nombor mesin,
dan nombor siri pada image yang terdapat di dokumen tu. Kalau kita guna DFS 2.0, kita ada nombor surat cara, so tak perlu masukkan tiga-tiga maklumat tu, masukkan nombor surat cara sahaja. Bila kita masukkan maklumat-maklumat, akan terpaparlah maklumat pengesahan tu. Okey, ini dokumen kita, so legalah, betul lah dokumen kita telah distempkan di pejabat stamp. Tetapi kalau keluar pop-up kata rekod tak wujud, kan, itu maknanya kita khuatiri mungkin stamp palsu. Sama ada dia punya stamp tertera tu palsu ataupun sejenis stamp dia tu palsu. Ini yang merisaukan kita lah. Okay. Ini sebab macam ni, sis memang risau benda dia palsu ni. Cinta palsu pun risau juga. Tapi adakah sebelum ini memang ada situasi pelanggan yang tak ada maklumatnya tak sah? Okey, just untuk makluman pendengar bernama Radio, memang Lembaga Hasil pernah menerima laporan daripada pembayar duty yang memaklumkan bahawa stem tertera ataupun CJ stem yang mereka terima tu bukan mereka buat sendiri, tapi mereka terima daripada pihak ketiga. Tapi bila buat semakan pengesahan secara online, rekod tidak wujud ataupun tak ada maklumat di laman web kita. Jadi kebanyakan kes-kes yang kita terima ni adalah bagi mereka yang melantik pihak ketiga sebagai ejen untuk membuat penyetiman. Jadi ejen ni membuat dokumen yang palsu, penyetiman yang palsu, dan tidak di-frank ataupun di-stempkan di mana-mana pejabat stamp ataupun pejabat pusat khidmat hasil lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Memang ada kes macam ni palsu, kita ada terima aduan. Maksudnya ada penipu. Okey, faham. Baik, dan juga sekarang kita memang sering lah dengar penipu macam datang. Okey, saya sendiri, saya tak nak cerita dalam bos ni datang ni, dia hubungi hello, saya wakil dari macam itulah dia kata, dia wakil dari lembaga hasil. So, cawangan mana? Nampak tak watak kena ada. Kanga katanya, jauh telefon saya. Saya cakap, kalau betul pun, takkanlah saya tak pernah kerja dekat Perlis dan saya tak pernah buka pun apa-apa. Saya tak rasa file saya ada di Perlis. Saya cakap macam tu. Lepas tu dia kata, pun ada cukai tertunggak lah semua. Dan saya memang pernah diaudit sekali. Jadi, mungkin ada juga rasa berdebar lah. Macam, takkanlah kena audit lagi ni. Macam tu, tak dapat surat apa-apa. Tapi bila saya tanya soalan lebih lanjut, dia terus letak telefon. Memang kita, ini kita panggil scammer lah. Scammer. Bukan saja Raifa. Saya pernah sendiri. Ramai tentu pernah. Jadi ramai pegawai-pegawai lembaga hasil sendiri pernah menerima. Jadi mereka dapat maklumat ni daripada pihak ketiga. Mereka dapatkan kebanyakannya dia akan verify kita punya nama, nombor telefon dan juga nombor IC. Ini tiga maklumat yang scammer ni ada. Kebanyakannya mereka akan menyamar sama ada sebagai pegawai lembaga hasil daripada cawangan-cawangan yang di lembaga hasil lah di Malaysia ni. Kebanyakannya akan menyamar. Mereka syndicate ni kita dapati semakin aktif kebelakangan ni, di mana dia punya modus operandi adalah dia bila dia contact seseorang tu, dan contoh dia contact Raifa, dia kata Raifa ada tunggakan sebanyak 1,000. Dia kata tunggakan sebanyak 1,000. Bagaimanapun dia kata untuk membantu Raifa membuat bayaran, kita akan bagi diskaun 50%. Tetapi Raifa perlu buat bayaran kepada akaun ini. So akaun ni. Okey, kalau Raifa tidak membuat bayaran dalam tempoh 24 jam, kita akan tahan pasport ataupun kita akan blok akaun. Kita akan buat ambil tindakan undang-undang. Biasanya orang salah ni dia selalu takut. Tapi mungkin Raifa cakap, baru lepas audit kot, lepas bayar kot, dah dapat refund kot. Takkanlah ada tunggakan. So bolehlah buat pengesahan dengan menelefon ke mana, di mana cawangan fail kita berada. Contoh kalau macam Raifa kata yang call ni daripada Kangam, call lah cawangan Ceras, contoh fail di Ceras, call cawangan Ceras, telefon dia punya pegawai, tanya betul ke saya ada tunggakan. Kebanyakannya kes-kes macam ni memang kita dapati mereka akan cuba nasib. Dia akan cakap dia daripada cawangan Kanga, cawangan Ipoh, cawangan Pening. Dia cuba nasib dan menakut-nakutkan pembayar cukai. Tapi saya satu lagi yang buatkan saya sendiri ragu-ragu, sebab nombor tu lebih kurang sama tau. So macam mana? Macam mana lepas tu saya cakap tekan satu untuk macam tu dia ada. Masa yang saya kena, saya dimaklumkan dikenakan tindakan SPRM. Siasatan. Dia menggunakan nama SPRM dan dia kata ada fail yang perlu dibicarakan di mahkamah pada sekian-sekian hari bulan. So tekan 2 untuk bercakap dengan pegawai yang menguruskan kes. So saya tekan 2. Layan lah, macam layan lah. So tekan 2.
Hello SPRM, dia guna suara macam biasa tu, macam, ha, okay. Uh-huh. Dia akan cakap, okay encik, dia tanya kita balik, okay, encik tadi dihubungi oleh mahkamah ke ada tunggakan sebanyak ni, fail di Seremban contoh, dia kata saya fail Seremban, okay, untuk settlekan tindakan ni, kalau tidak encik perlu pergi mahkamah sekian-sekian. Saya, sebab kita tahu prosedur dan juga maklumat, uh-huh. So kita cakap lah kat dia, saya tak ada kes kat mahkamah. Saya cakap, kalau mahkamah, mana ada telefon saya hari Sabtu Ahad. Betul. Kenapa telefon hari Sabtu Ahad? So dia akan menyamar macam-macam watak lah. Dia kata, oh ni kita nak tolong cik ni, nanti cik akan dihubungi oleh pegawai A, memberikan nombor akaun sekian-sekian, and then dia akan berikan TSC. TSC ni adalah kita punya rahsia. Jangan sesekali kita share dengan orang rahsia perbankan kita, TSC tu, yang mana akan membolehkan mereka transfer duit daripada akaun kita ke akaun third party. Mereka sindiket ni menggunakan kaedah ni untuk menipu, dan berdasarkan kereta akhbar beberapa minggu ni, saya diorang panggil skamer ni sebagai Macau scam tu, yang buat telefon. Berpuluh-puluh ribu, beratus ribu orang dah kena tipu. Kebanyakannya adalah macam pesara kerajaan. Contoh, dah duduk rumah tak ada apa, and then tiba-tiba ada orang call ugut, kes mahkamah. Itu agak menyedihkan lah. Dan mereka mesti tak dengar bernama radio. Sebab kau dengar kita ada klinik cukai. Jadi insyaAllah kita akan terhindar dari situasi ini. Baik, kita baca komen rakan-rakan kita juga. Ada yang kata, memang ramai lah yang menyamar ni. Kata Cik Rizal, dia kata ramai yang menyamar ni. Nah, mungkin kalau anda ada kena samaran ni, Rashid Rizal, dia kata banyak orang menyamar. Boleh jugalah kongsi dengan kita situasi-situasi seperti ini. Tapi kadang-kadang kan, antara contoh lain juga, selain dari cukai tu, apa lagi yang ditipu? Macam tu. Okay, tadi saya bagi contoh SPRM. Kemudian saya bagi contoh juga mahkamah. Dan lately mereka menggunakan PDRM. Polis. Polis pun. Dan saya rasa sebelum ni di Bernama Radio juga pernah panggil daripada cyber security. Betul. Yang berkongsikan tentang kaedah-kaedah ataupun skamer-skamer yang melakukan penipuan ni. Mereka kebanyakannya mendapatkan maklumat daripada kita punya media sosial. Jadi kalau kita nak sharekan personal things yang transaksi peribadi kita, perbankan, janganlah kita kongsikan di media sosial, sebab dia akan mengganggu dan juga membolehkan skamer ni mendapatkan maklumat-maklumat peribadi kita. Okay, untuk makluman, Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia membenarkan third party berurusan dengan Lembaga Hasil, yang mana kita panggil mereka berperanan sebagai ejen cukai bertauliah. Okay, ejen cukai ni adalah mereka yang dilantik oleh syarikat ataupun individu yang untuk berurusan dengan Lembaga Hasil bagi memastikan mereka adalah ejen yang dilantik ataupun dibenarkan untuk berurusan bagi pihak pembayar cukai. Tapi kita takkan minta TSC number, kita takkan minta nombor akaun bank, kita takkan minta nombor credit card. So mereka-mereka ni hanya akan berurusan dengan kita bagi mendapatkan maklumat percukaian saja. Sebab di Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia, kita terikat dengan Seksyen 138 yang mana kita tak boleh berkongsi maklumat peribadi ataupun maklumat percukaian pembayar cukai dengan third party. Kalau Raifah call cakap, hello nak tahu tentang cukai AMA, tak boleh. Kita takkan share maklumat-maklumat peribadi third party dan berikan kepada mereka melalui telefon. Jadi itulah nasihat saya, kalau boleh terima panggilan daripada Lembaga Hasil, kata hutang RM1,000 dia bagi diskaun pula, kalau bayar hari ni 10%, esok 50%. Jangan layan. Saya cakap bagi tahu, kalau lambat kena penalti. Tiba-tiba. Baik, sebelum kita ke soalan yang seterusnya. Baru-baru ini kerajaan umumkan tetap pengecualian duty stamp untuk membeli rumah di bawah pakej penjana ataupun pakej rangsangan ekonomi dan pelajaran semula ekonomi negara. Puan, boleh tenangkan dengan lebih lanjut? Okey, untuk merancangkan semula pasaran tanah, beberapa insentif cukai disediakan di bawah pakej rangsangan ekonomi PRE dan pelancaran semula ekonomi negara penjana. So, pakej yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini adalah langkah kerajaan bagi kembali merancangkan ekonomi domestik. So, kempen pemilikan rumah akan diperkenalkan semula yang sebelum ni yang pernah diperkenalkan kan. So, jadi melalui kempen ini, pengecualian duty stamp akan diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai antara RM300,000 sehingga RM2.5 juta. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik adalah terhad kepada RM1 juta pertama nilai rumah kediaman tersebut dan seterusnya, dan selebihnya dikenakan
menggunakan duty, manakala pengecualian duty stamp sepenuhnya akan diberikan ke atas perjanjian pinjaman. So pengecualian ni akan berkuat kuasa bagi perjanjian jual beli yang ditandatangani antara 1 Jun 2020 sehingga 31 Mei 2021 tertakluk kepada syarat pemberian diskaun sekurang-kurangnya 10% oleh pihak pemaju. Memandangkan ramai yang bertanya berkenaan ni, sebab kita dapat banyak call kan daripada lawyers tanya pasal pengecualian duty stamp ni, kita nak maklumkan lah, HDN nak maklumkan maklumat lanjut serta garis panduan yang berkaitan akan dikeluarkan oleh LHDN dalam masa terdekat selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Oh, maksudnya sekarang memang waktu yang baik untuk beli rumah juga dia ada untuk dua-dua, sebabnya ada untuk pulih-pulih harta tu pun ada dikecualikan dan juga duty stamp pun dapat diskaun. Betul. Oh, nampak bizar ke tidur. Jadi ini waktu yang terbaik lah untuk beli rumah. Waktu yang terbaik. Kita nak menggalakkan ekonomi domestik. Ada orang yang terjejas dia punya ekonomi, tapi ada orang yang masih meneruskan pendapatan dia seperti biasa. So apalah salahnya beli rumah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, siapa yang kalau orang jual tu pun maksudnya dia untung juga, untung sebab juga dia tak perlu bayar, dikecualikan untuk cukai pelupusan harta tu. Minggu lepas topiknya. Okey. Jadi sebelum kita mengakhiri slot ini cukai kita, ada pesanan kepada pendengar, silakan. Okey, saya nak buat sedikit pesanan lah. Memandang kita dah bercerita pasal pemalsuan duty stamp, penipuan duty stamp, sebab benda ni tak habis-habis. Daripada dulu, daripada stamp merah kepada stamp hijau kepada CJ stamp, ada je caranya orang nak menipu tu kan. Walaupun kita dah moden, kita dah ke depan, dia pun ke depan juga sekali. Jadi antara yang kita rasanya boleh bantu kita nasihatkan supaya setiap kali buat penyetiman, semak pengesahan ketulinan CJ stamp ataupun stamp tertera pada dokumen yang distempkan tu di laman web stamp lah. Sekali lagi https://stamps.hasil.gov.my. Kalau maklumat penyetiman tak wujud, pembayar duty ni sebenarnya boleh terus pergi ke balai polis buat laporan polis, sebab kadang-kadang dia buat aduan kat kita, lepas tu habis macam tu je. Dia tak nak pergi bila kata-kata, tak ada tindakan follow up. Jadi bila tak ada laporan polis, so siasatan tak boleh dibuat, tindakan tidak boleh diambil, kan. Jadi benda ni akan terus berleluasa lah. Jadi pada mereka yang kata bila dia buat semakan ketulungan, tengok rekod tak wujud, so boleh terus pergi ke balai polis, bawa dokumen asal, bawa CJ stamp asal, ataupun kalau menggunakan digital franking tu, bawa dokumen saja, pergi ke balai polis dan buat laporan. Atau mungkin rasa macam betul ke ni, ragu-ragu betul ke palsu ni, boleh dapatkan semakan selanjutnya, boleh dapat pengesahan, pergi ke pejabat stamp terlebih dahulu. So nanti kita akan guide lah apa tindakan yang perlu diambil oleh pemohon ataupun pembayar duty ni. So ini yang kita harapkanlah daripada para pendengar, since memang dari semasa ke semasa kita memang dapat aduan telefon, dah benda dah jadi kan, dia kata saya nak semak tengok stamp palsu, CJ palsu, macam mana ni, saya dah bayar banyak ni. Macam Cik Saido kata tadi pun, dari segi perjanjian pinjaman pun patut cara nak kira dia kurang duty nak kena bayar, katakan RM500, tapi orang yang bagi biayaan wang ni dia minta bayar RM1,000 contoh. That's why kena tahu jugalah sikit sebanyak info cukai, info duty stamp ni. Minggu lepas ada kawan di Facebook berhubung dengan saya. Dia kata memandangkan ada bisnes dia mengalami sedikit masalah cash flow. Jadi dia ada nampak iklan pinjaman peribadi di Facebook. And then dia punya dia mohon pinjaman tu. Pinjaman tu adalah sebanyak RM10,000. Jadi yang dihubungi tu di pemberi pinjam tu melalui Facebook. Jadi mereka berkomunikasi melalui Messenger saja. Dalam komunikasi tu, dia kata, okay, bagi tujuan mendapatkan pinjaman sebanyak RM10,000 ini, perlu bayar duty stamp sebanyak RM1,000. Walaupun kadar tu tak betul. Jadi, dia kata kena bayar RM1,000. Jadi, member saya kata, excited lah nak pinjam RM10,000, dapat RM9,000. RM1,000 je, okay, macam fee dia. So, dia bayarlah RM1,000 pada orang tu. Selepas dia bayar RM1,000, dia tanya pemberi pinjam tu, bila nak dapat duit? RM9,000. Okay, dia kata, semakan mendapati Encik ada masalah dengan Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Encik perlu bayar RM2,500.
Jadi dia tunjuk satu surat lembaga hasil yang Malaysia, surat palsu. Dia juga tunjuk dokumen penyetiman palsu yang 1000 tu. So dia kata kena bayar 2500. Okey, macam mana saya nak bayar 2500? Oh, kalau encik bayar kepada saya, saya bagi diskaun 50%. Amboi. So bayar 1250 je. Jadi instead of nak dapat pinjaman 10,000, dia kena bayar pada orang tu 1,000 campur 1,250, 2,250. Dia sebab okay, dia kira dah sebab dah dapat diskaun daripada lembaga hasil, dia pun bayar 2,250. Jadi dia dapatlah sepatutnya 77,250. Selepas seminggu dia hubungi orang tu dah tak ada lah. Akaun tu pun dah tak aktif. Ya Allah. Jadi pesanan daripada kita, orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati berurusan dengan setiap panggilan ataupun mesej ataupun email. Kalau kita hantar email, kita pun ada hantar email selamat hari jadi. Betul, tapi, betul. Tapi itu adalah email no reply. Tak ada link untuk pergi ke mana-mana. Just terima dan baca saja. Saya happy je lah listening kita. Kita hargai pembayar cukai. Kalau saya nanti bulan 10 dia ada hadiah tau, ada hadiah. Hadiah, nanti saya semak akaun dulu lah. Okey, kemudian jangan dedahkan butiran peribadi dan juga perbankan. Ini Bank Negara pun dah pesan kat semua orang. Kemudian pastikan bayaran tunggakan cukai dibuat hanya kepada lembaga hasil dan Negeri Malaysia, bukan kepada CA, bukan kepada CB yang kita kenal melalui Facebook ataupun Instagram. Kemudian semak dulu dengan lembaga hasil. Contoh yang telefon tadi, Congang Kanga. Call lah di mana fail kita berada. Sebagai contoh, Raifah berada, fail berada di Ceras. Call Congang Ceras. Tanya kedudukan kedudukan akaun. Kemudian kita ada paparkan macam-macam maklumat di kita punya Instagram dan juga portal rasmi kita, media sosial, iaitu Instagram dan juga Facebook. Jadi boleh layari portal rasmi kita juga, www.hasil.gov.my, atau call hasil keline kita 0389 1000. Atau kita juga ada hasil live chat, boleh chatting dengan pegawai pelanggan kita. Kita juga ada borang maklum balas di portal rasmi kita, boleh buat aduan, boleh buat pujian, dan juga boleh layari kita punya media sosial, yang mana kita sharekan infografik yang terkini untuk memastikan pembayar cukai ataupun pembayar duty mendapat maklumat-maklumat yang terkini dari Lembaga Hasil dan Malaysia. So tak ada alasan untuk kita kena scam ataupun kena tipu. Baik, dan jangan takutlah kalau anda ada soalan ke apa, anda hubungi je Lembaga Hasil, sebab mereka ni sebenarnya baik-baik belaka. Kalau dulu orang dengar, hasil lari. Jangan lari, kerana mereka akan membantu anda. Kalau ada masalah sebenarnya boleh berunding lagi. Ini experience sendiri, bukan kerana mereka datang sini. Saya rasa kita antara agensi, antara satu-satunya agensi kerajaan yang hantar selamat hari jadi kepada pelanggan. Lepas ni akan jadi satu-satunya hari jadi dan hadiah untuk saya. Tak ada gurau je. Baik, terima kasih. Kita cakap kepada kedua-dua tetamu kita, Tengku Nurbaiti, Tengku Kamar Zaman, dan juga Encik Saido Sahri Al-Kamal dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, bersama-sama kita untuk program Klinik Cukai. Terima kasih. Sama. Untuk anda, terus dengarkan kami di Bernama Radio. Ini adalah stesen berita bisnes anda. Ayo kita laksanakan cukai demi negara, agar terus memamukkan jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.